terkait apa yang dikatakan teman-teman tadi dalam paripurna terbahas tadi kan semuanya mengeluarkan undang-undang ini masalahnya. Jangan dihindari. Ya sekarang kan kita minta dan pandangan dari teman-teman juga apa sih usulannya apa sih yang itu keputusan dan tidak mengambil keputusan hari ini. Boleh, nggak ada keputusan hari ini. Nah, nanti kita agendakan lagi. Jadwalnya besok pak. Kita minta ke teman-teman semua yang masih mungkin berarti nanti ada turunan kita putar-putar. Alhamdulillah, ini kita sebagai anggota dewan itu menjaga namanya aspirasi rakyat, keuangan rakyat. Kita jangan disolim. Bahwa gubernur itu dipilih rakyat, kami juga dipilih rakyat. Kalau ada satu kesalahan terus saya ngikut terus ngekor-ngekor itu apa gunanya kita yang ada di DPRD ini dulu? Ya, pada katanya seperti itu. Pak, saya tidak melanggar tadi di DPRD ya? Tidak ada, apa yang melanggar? Ini kan usulkan kepada musyawarah. Tidak ada pengambilan keputusan. Ini tidak ada pengambilan keputusan. Ya, jadi saya bilang, cuma mencoba teman-teman yang masih luar, mudah-mudahan kita sepakat untuk mufakat yang baik. Kenapa sih bos? Takut banget menginterpelasi bos. Kenapa apa kok? Masa berbeda-beda, Pak.